Halo teman-teman, masih bersama saya di channel aku. Dan seperti biasanya, kita di sini akan membahas seputar trik, tips, dan tutorial yang bermanfaat dalam keseharian kita. Oke, untuk kali ini kita akan membahas seputar CCTV ya teman-teman, atau closed circuit television, atau kalau bahasa ya kita itu kamera keamanan atau security kamera ya, pokoknya itulah. Nah, CCTV yang akan kita bahas kali ini adalah CCTV portable ya, atau yang biasa disebut CCTV yang praktis tanpa kabel. Jadi kalian tidak perlu menyediakan DVR atau NVR tanpa konektor dan lain-lain. Kita hanya bermodal kartu memori ya saja sebagai tempat penyimpanan. Oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama, segera kita ke tutorialnya. Dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik subscribe dan klik loncengnya ya teman-teman, agar kalian dapat manfaat dari video-video yang saya upload. Yuk langsung ke TKP. Oke, ini ya teman-teman, kamera CCTV yang akan saya praktekkan. Dan ini menggunakan panoramik kamera ya teman-teman. Dan kita buka kardusnya, isinya lah ini teman-teman. Ini berbentuk seperti bohlam lampu teman-teman, seperti bohlam. Jadi bisa dijadikan penyamaran teman-teman. Bentuknya sudah seperti bohlam pada umumnya, tapi ini ukurannya tergolong lumayan besar ya teman-teman. Dan di sini ada barcode dan user sama passwordnya teman-teman. Dan di lubang sini sudah tersedia untuk micro SD. Ini user, ini micro SD ya teman-teman. Dan di lubang sebelah sini nih ada gambar lah ini untuk speaker. Ini bisa berjalan, bisa untuk suara dua arah teman-teman. Nah, untuk lubang yang satunya yang di sebelah sini, ini adalah lubang reset. Kalian bisa menggunakan jarum yang telah disediakan untuk meresetnya. Ini ada tulisan reset. Ini ya teman-teman. Dan yang di tengah itu adalah kameranya. Dan kita akan membukanya. Nah ini ternyata di dalamnya ada fittingnya nih teman-teman. Jika kalian belum tersedia fitting di tembok atau di atap rumah, kalian bisa menggunakan ini. Tapi jika sudah ada, kalian bisa menggunakan yang telah tersedia. Dan ini terdapat pula buku panduan ya teman-teman, menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Di dalamnya juga terdapat ini untuk menempelkan di kayu atau di dinding di atap. Dan di sini juga tersedia jarum untuk mereset.
Nah ini teman-teman, saya akan mengambil jarum untuk merisetnya. Ini, dan saya akan mencontohkannya. Dan perlu diketahui untuk merisetnya harus dalam keadaan terhubung dengan fitting yang teraliri listrik ya. Ini tancapkan ke lubang yang tersedia yang ada tulisan risetnya, dan sampai terdengar bunyi klik, dan tahan sampai CCTV meresponnya. Oke teman-teman, ini saya sudah menyiapkan kartu memori ya teman-teman, sebagai media penyimpanan pengganti DVR atau NVR. Dan kita akan masukkan kartunya atau micro SD-nya ke slot yang tersedia di sini teman-teman. Kalian bisa lihat agar nggak kebalik, sesuaikan sama gambar yang ada di fisik CCTV-nya ya. Nah ini teman-teman, kalian bisa masukkan dan kalian tahan dengan kuku atau jari, ujung jari kalian ya. Ini teman-teman, sampai jelas terpasang, dan kalian diingat ini nomor itu ya teman-teman. Ini nomor access point yang dihasilkan dari WiFi ini, dan kita akan menancapkan CCTV bohlam ini dan menyettingnya. Dan begini, disimak cara baik-baik ya teman-teman. Dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik subscribe untuk membantu channel ini biar berkembang teman-teman. Setelah terdengar seperti itu, kalian reset dulu menggunakan jarum ini ke lubang yang benar, lubang reset ya teman-teman. Kalian tekan sampai terdengar bunyi klik, dan sampai terdengar suara dari CCTV ini. Jika sudah terdengar suara, kalian bisa mencabutnya, melepasnya. Dan kalian diamkan dulu. Nah, setelah terdengar access point ready seperti itu, kalian beralih ke HP kalian, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalian beralih ke HP kalian dan kalian install terlebih dahulu di Play Store ya. Aplikasi yang bernama V380 ya teman-teman. Di sini ada V380. Ada banyak ya teman-teman. Kalian pasti bingung, dan tapi di sini saya menggunakan V380 yang Pro. Nah ini teman-teman, setelah saya menginstalnya aplikasinya ini, dan ini terdapat CCTV yang sebelumnya saya install, dan di sini saya akan menambah device yang tadi. Kalian klik tanda plus ini,
Setelah itu kalian scan barcode pada body. Jika tidak merespon, kalian bisa add device ID, diklik saja, dan kalian masukkan nomor yang tercantum pada body CCTV. Ini ya, kalian masukkan. Setelah itu kalian konfirmasi dan kalian beri nama. Terserah kalian mau diberi nama apa. Kalian finish, dan sini sudah tersedia, tapi ini belum bisa terhubung ya teman-teman, karena wifi-nya belum disinkronkan, belum disalurkan. Pertama-tama kita sambungkan access point-nya ya, atau wifi yang telah disediakan pada CCTV tersebut. Nah, ini telah muncul MV590. Saya hubungkan dulu. Setelah itu kita kembali ke aplikasinya. Nah, sudah terhubung tulisan LAN, tapi belum terhubung dengan wifi yang ada di sekeliling, yang ada di sekitar kalian. Ini kalian klik dulu pada device-nya dan kalian set password. Di sini kalian bisa memberikan password, terserah kalian bisa mau diisi apa. Setelah selesai, kalian klik konfirmasi dan kalian lanjut tekan titik tiga yang di samping dan setting untuk menghubungkan ke wifi, dan kalian pilih network ini dan wifi station mode. Kalian bisa klik please select wifi. Di situ akan tercantum wifi yang telah disediakan di sekitar kalian, dan ini wifi saya. Setelah isi passwordnya, kalian save. Dan kalian tunggu tulisan LAN menjadi WAN. Kalian tunggu ya. Nah, suara itu menandakan bahwa wifi telah terhubung. Kita cek, ternyata sudah terhubung teman-teman, dan berganti WAN. Dan kita coba CCTV nya di sini ada fitur-fiturnya, dan kalian bisa mempelajarinya sendiri ya teman-teman. Ini di kameranya kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan. Dari screenshot, record, reply, dan move. Kalian atur dulu waktunya ya teman-teman, agar waktu pada CCTV kalian sesuai pada daerah kalian masing-masing.
di sini, dan settingan ini sudah, dan kita setting yang lain. Alarm settingnya kita matikan aja. Kalian bisa on kan untuk agar HP kalian mendapat notifikasi jika ada pergerakan pada CCTV tersebut. Dan ini untuk mengatur recording setting. Untuk continue setting, kalian merekam secara terus-menerus, dan cek kalau checklistnya dihilangkan, CCTV ini hanya akan merekam saat ada pergerakan. Ini kalian bisa memformat kartu SD kalian ya. Kita kembali dan kita setting yang lainnya. Saya kira sudah, dan kita akan mencoba CCTV-nya. Tombol yang tengah itu kalian bisa berkomunikasi secara dua arah dengan menekannya dan menahannya. Dan kita coba replay untuk rekaman yang telah dihasilkan oleh CCTV tersebut. Kalian pilih micro SD atau cloud. Kalau cloud, intinya kalian harus berbayar ya teman-teman, berlangganan. Saya menggunakan micro SD saja. Dan untuk yang berwarna merah atau pink itu tandanya CCTV merekam pergerakan yang ditangkap oleh CCTV, dan yang abu-abu berarti tanpa pergerakan yang direkam. Untuk membedakannya ya teman-teman, ini kalian bisa merubah secara timeline atau secara event group. Dan ini untuk mengaktifkan suara yang dihasilkan oleh CCTV tersebut. Dan ini untuk berkomunikasi dua arah. Coba kita klik. Dan saya izinkan, saat aplikasi digunakan, diizinkan. Nah ini kalian bisa bicara apa saja untuk berkomunikasi secara dua arah. Ditahan dan kalian bisa bicara. Di sini untuk mengaktifkan lampu, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk fitur yang lain kalian bisa pelajari sendiri, dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk klik subscribe ya teman-teman. Terima kasih.